ingin kamu lakukan hari ini? Selamat datang kembali. Cobalah untuk terus mencari makanannya. Level 38. Belajar tentang alam. Hewan mana yang berhibernasi? Hewan mana yang suka tidur di siang hari? Wow, kita benar. Hewan mana yang mencari bantuan dari teman-temannya saat memindahkan barang? Itu fantastis. Level 39. Belajar tentang Tiongkok. Ini tahun baru Imlek. Apa yang biasanya dinyalakan orang-orang di jalanan untuk merayakannya? Apa yang biasanya diadakan pada festival perahu naga? Itu fantastis. Bisakah kamu mengenali manakah yang merupakan bendera nasional Tiongkok? Bisakah kamu mengenali manakah yang merupakan bendera nasional Tiongkok? Jawabanku salah. Bendera nasional Tiongkok adalah bendera merah dengan 5 bintang. Bani telah mendapatkan makanannya kembali. Terima kasih. Lulu belum mendapatkan kembali makanan yang ada di standnya. Ayo kita bantu dia. Level 40. Belajar tentang laut. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan mulut hiu? Wow, kita benar. Apakah sampah yang paling umum ditemukan di laut? Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan makanan penyu? Itu benar. Level 41. Belajar tentang alfabet. Di manakah huruf E? Manakah huruf Q? Itu fantastis. Di manakah huruf C?
gambar-gambar di bawah ini sebelum mulai menjawab pertanyaan. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan bola sepak? Jawaban salah. Ini adalah bola sepak. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan kok? Wow, kita benar. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan tanda berenang? Level 43, Dinopedia. Anak-anak, ingatlah gambar-gambar di bawah ini sebelum mulai menjawab pertanyaan. Triceratops suka makan apa? Tyrannosaurus Rex suka makan apa? Itu fantastis. Dinosaurus apa yang memiliki sayap besar? Jawabanmu salah. Pterosaurus memiliki sayap yang besar. Level 44, belajar tentang pak. Anak-anak, ingatlah gambar-gambar di bawah ini sebelum mulai menjawab pertanyaan. Ayo kita lihat yang mana yang merupakan sepasang kaos kaki. Jawabannya salah. Ini adalah sepasang kaos kaki. Ayo kita lihat manakah dari pilihan berikut yang merupakan sepasang sepatu sandal. Jawabannya salah. Sepatu sandal dapat dikenakan di musim panas. Kita lihat yang mana yang merupakan sweater. Wow, kita benar. Level 45, belajar tentang tumbuhan. Tahukah kamu yang mana yang tumbuh di atas pohon? Tahukah kamu yang mana yang tumbuh di atas pohon? Itu fantastis. Apakah kaktus itu? Jawabannya salah. Kaktus berwarna hijau.
Lihat, itu makanan enak yang ada di stan. Level 46, teka-teki yang seri. Ia berwarna hijau pada bagian luar dan merah pada bagian dalamnya. Ia memiliki rasa yang manis dan memiliki sesuatu berwarna hitam yang perlu dibuang. Ayo tebak, buah apakah itu? Jawabannya salah. Jawabannya adalah semangka. Ia adalah buah berbentuk bulat dan berwarna ungu yang tumbuh pada pohon secara berkelompok seperti lonceng kristal. Ayo tebak, buah apakah itu? Jawabannya salah. Jawabannya adalah anggur. Ia menghabiskan seluruh hidupnya di laut, membawa sebuah penutup panci di atas tubuhnya, dan merangkak dengan pelan. Ayo tebak, hewan apakah itu? Jawabanku salah. Jawabannya adalah penyu. Kamu nyaris berhasil. Ayo kita coba lagi. Level 46, teka-teki yang seri. Ia mengenakan jaket berwarna-warni yang berisi kapas dan menguak sambil menyanyi. Ia menangkap hama di ladang dan berkontribusi pada panen yang melimpah. Ayo tebak, hewan apakah itu? Jawabannya salah. Jawabannya adalah katak. Ia memiliki hidung seperti kait, telinga seperti kipas, kaki seperti pilar, dan ekor seperti cambuk. Ayo tebak, hewan apakah itu? Ia memiliki karakter Mandarin Wang di dahinya. Ia adalah raja padang rumput dan hewan lain ketakutan saat melihatnya. Ayo tebak, hewan apakah itu? Jawabanku salah. Jawabannya adalah harimau. Level 47, belajar tentang truk konstruksi. Apa yang ada pada derek? Apa yang ada pada derek? Sebuah kain besar. Apa yang ada pada ekskavator? Jawabannya salah. Ekskavator memiliki sebuah ember besar. Manakah dari pilihan kendaraan berikut ini yang akan digunakan untuk membangun rumah? Jawabanku salah. Truk konstruksi digunakan untuk membangun rumah. Kamu nyaris berhasil. Ayo kita coba lagi. Level 47, belajar tentang truk konstruksi. Manakah
dari pilihan truk konstruksi berikut ini yang akan digunakan untuk mengaduk semen? Jawabannya salah. Mengaduk digunakan untuk mengaduk semen. Apa yang ada pada derek? Derek memiliki sebuah kain besar. Apa yang ada pada ekskavator? Wow, kita benar. Level 48. Belajar tentang kartun. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan senjata cepat, Kai? Jawabannya salah. Garu adalah senjatanya. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan senjata Sun Gokong si Kera Sakti? Jawabannya salah. Tongkat emas adalah senjatanya. Manakah dari pilihan berikut ini yang merupakan bani? Level 49. Belajar tentang alfabet. Di manakah huruf F? Jawabannya salah. Ini adalah huruf F. Di manakah huruf U? Jawabannya salah. Adalah huruf U. Di manakah huruf A? Jawabannya salah. Ini adalah huruf A. Ikan mumpung.